Halo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ini untuk pembacaan energi zodiak kamu periode 1 sampai 15 September 2020, energi cinta berpasangan dan single. Lebih dulu saya akan membaca energi berpasangan dan kemudian yang single. Energi ini tidak akan cocok untuk semua zodiak yang saya bacakan karena ini sangat general dan bersifat sangat umum. Untuk couple, energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Dan untuk single, energinya bisa energi kamu atau energi seseorang yang masih melekat dengan kamu. Kalau nggak cocok energi kamu pada couple, coba cek energi singlenya. Kalau nggak cocok juga, cek energi zodiak moon atau zodiak rising kamu di channel ini yang saya post dengan periode yang sama. Untuk cek moon dan rising kamu, kamu boleh searching Google cafeastrology.com ya, dan follow Instagram Crystal Tarot Indonesia, juga subscribe channel ini bagi yang belum subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Untuk yang ingin melihat energi Twin Flame setiap bulannya, kamu subscribe channel Crystal Tarot Indonesia. Okay. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan kita akan lanjut untuk pembacaan energi zodiak kamu. Okay, untuk Taurus, Sun, Moon, dan Rising berpasangan atau couple untuk energi kamu, saya baca energi kamu dan dia. Cocokkan saja dengan situasi kamu, energi kamu yang mana, karena saya buat dua sisi untuk kamu dan dia sebelah sini ya. Taurus, energi cinta berpasangan 1 sampai 15 September 2020. Age of Sword, terbelenggu. Three of Wands. Oke, saya buka aja dulu semua, baru nanti saya bacakan ya. Oke, di bottom of the deck-nya ada Nine of Swords. Oke, saya akan ambil satu masing-masing dari Oracle Sacred Rebels. Taurus berpasangan. Oke. Receiving. Shock of the new. Okay. Energi kamu di sini receiving, menerima.
Dan sementara dia di sini shock of the new, seperti menerima sesuatu yang baru, ya mendapatkan sesuatu yang baru yang penuh kejutan. Oke. Nah, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Ini kamu, ini dia. Jadi cocokkan saja. Di sini untuk kamu Eight of Swords, Seven of Cups, the Moon, the Tower, Eight of Cups, dan dia di sini Three of Wands, Queen of Pentacles, the Star, Three of Swords, Six of Pentacles, dan outcome-nya di sini ada Two of Swords. Oke, jadi untuk kamu di sini, kamu terbelenggu dalam ikatan, atau kalau saya rasakan di sini kewajiban ya. Kewajiban yang tidak bisa kamu lepasin gitu aja. Sebenarnya kalau ditanya hati kamu, kamu di sini ya mau-mau aja. Tapi kalau ditanya pikiran kamu, maka pikiran kamu sebenarnya punya kemauan untuk dekat dengan dia. Tapi itu kamu rahasiakan, kamu tutupi. Kamu nggak mau ketika kamu ngomong, iya kamu memang punya keinginan dekat dengan dia, kamu dianggap seseorang yang nggak ngerti keadaan di sini ya. Dan sepertinya ini dipisahkan ya karena pekerjaan atau situasi yang baru. Ini dari dia, saya dapatkan shock of the new. Mungkin dia ini dipindah tugaskan dengan tiba-tiba. Atau seperti mutasi pekerjaan ya, jika memang di sini ada kaitannya dengan instansi atau departemen di sini seperti pemindahan perusahaan. Dan terpaksa kamu di sini untuk awal-awalnya jauh dulu dari dia. Dan mungkin kamu di sini dalam situasi di mana kamu harus menjaga mertua misalnya, atau anak-anak sekolahnya di mana gitu ya. Jadi nggak mungkin kamu bisa ngikut dia pindah. Dan pikiran kamu di sini bercabang-cabang. Karena mau nggak mau kamu harus menerima situasi ini. Tapi di sini kamu ngerasa terbebani pikiran kamu. Kamu resah, kamu berpikiran banyak hal-hal yang negatif di sini ya. Kalau dia nanti di luar sana, jauh dari kamu, ini nggak bisa jaga kesetiaan. Ini pasti akan ngecewain kamu, pasti akan nyelingkuhin, pasti akan loyal ya, terlalu buang-buang duit di luar sana, pasti sering bersenang-senang sama teman-temannya. Nah, itu. Kemudian kamu takut dia nanti ketemu seseorang yang berkaitan dengan uang sehingga dia di sini bisa ngelupain kamu. Ketemu dengan seseorang yang lebih cantik atau lebih ganteng dari kamu ya. Jadi banyak deh hal-hal yang kamu takuti di sini, dan ini yang membuat kamu energi di tower ini kayaknya udah runtuh deh kepercayaan diri kamu terhadap kehidupan kamu sendiri. Kok kamu terjebak sih dalam situasi seperti ini gitu. Oke, sementara dia di sini Three of Wands. Dia mau tidak mau dia harus mengambil situasi itu ya dengan meninggalkan kamu. Tetapi sesungguhnya dia juga ingin membawa kamu ikut serta. Three of Wands, dia membutuhkan kamu. Di sini ada energi kamu, Queen of Pentacles. Karena kamulah ratu di hatinya atau kamu adalah raja di hatinya ya. Dan ada impiannya di sini bahwa suatu hari kamu dan dia di sini bisa tinggal bersama dan tanpa ada pekerjaan. Mungkin di sini dia ingin mengambil pensiun dini ya, jika memang situasi dia seperti ini terus. Tapi ada satu sisi juga sih dari dia yang memang dia ini suka dengan pekerjaan yang seperti ini. Ya, seperti dengan lingkungan luar, publik ya. Dia memang suka pekerjaan ini. Dan ya, karena kamu juga terikat dengan kewajiban atau ada pekerjaan kamu juga, sehingga di sini harus terpisahkan dan harus saling percaya ya. Three of Swords di sini ada pada dia. Sebenarnya dia juga di sini takut kamu di sini, kamu di jauh dari pantauannya bisa berbuat hal-hal yang menyakitkan. Dan di sini jelas ya, Ace of Cups, kamu ngerasa kehilangan sesuatu di dalam hati kamu, sepi dan penuh kekosongan. Oke, dan di sini ya, karena dia di sini berpikiran merasa ya, kalau kamu jauh dari dia, dia takut kamu mengkhianati dia, dan dia takut juga kamu di sini Six of Pentacles terlalu royal dalam keuangan, tidak bisa mengendalikan keuangan, atau ya kamu terlalu banyak memberi di sini ya. Dan dia juga berpikir ya, di sini ada sesuatu
hal yang harus dia selesaikan juga, kewajiban satu, pekerjaan satu lagi, mungkin keluarganya yang harus dia bagi ya. Sehingga dia di sini mau tidak mau, suka tidak suka ya, dia harus menangkap peluang ini untuk jauh bekerja dari kamu. Dan di sini outcome-nya ada two of swords, antara dua pilihan. Jadi kalau memang kamu inginkan dekat dengan dia, maka di sini kamu harus melepaskan salah satunya. Mungkin kamu harus melepaskan atau mengambil keputusan besar ya. Kalau kamu dalam pengurusan mertua, ya pastinya kamu harus melepaskan pengasuhan terhadap mertua dan kamu ikut dia. Kalau kamu di sini ada pekerjaan dan pengen ikut dia, pastinya kamu harus melepaskan pekerjaan kamu. Atau kamu di sini ngurusin anak, pendidikannya di mana, dan kamu harus mau bawa anak-anak kamu dan ngurus administrasinya semuanya. Dan coba pikirkan apakah itu worth it ya. Apakah itu benar-benar fungsi dalam hal-hal yang seperti ini. Karena belum tentu juga dia akan stabil di tempatnya yang baru. Dan memang ini adalah kewajiban kamu, jangan terlalu cemburu deh ya. Yakinkan aja hati kalian, karena di sini kalian berdua dipertemukan dengan situasi yang tidak bisa menolak dan tidak bisa memilih di sini. Mungkin diperlakukan tidak adil oleh pimpinan ya, salah satunya. Sehingga kayak nggak ngerti aja nih pimpinan, masa kami dipisahin, atau nggak ngerti aja nih pimpinan, masa suami atau istri saya jauh di sana, saya mau pindah atau mau resign nggak dikasih atau gimana gitu ya. Jadi ada situasi yang memang kalian itu seperti berada di antara dua pilihan yang cukup sulit untuk pengambilan keputusannya. Di bottom of the deck ada nine of swords. Mungkin di sini ada trauma yang pernah terjadi. Salah satu pernah mengkhianati, salah satu pernah khilaf di sini. Sehingga ada trauma, hal itu akan terulang kembali atau terjadi kembali. Kamu dihantui pikiran-pikiran buruk sampai nggak bisa tidur malam. Ilusi ya, mimpi-mimpi hal-hal yang negatif ya. Jadi kalau kamu bermimpi sesuatu hilang di dalam diri kamu, misalnya mimpi sepeda motor kamu hilang, mimpi baju kamu hilang, itu bukan berarti pasangan kamu hilang, enggak. Itu artinya kepercayaan diri kamu hilang. Kepercayaan diri kamu runtuh. Ada sesuatu yang di dalam diri kamu, alam bawah sadar kamu, itu yang enggak percaya diri terhadap keyakinan kamu. Oleh karena itu, bangkitkan keyakinan kamu. Tanamkan sugesti di pikiran kamu bahwa kamu yakin kok pasangan kamu itu nggak akan diambil orang atau nggak akan selingkuh dan nggak akan macam-macam di luar sana. Oke? Ini untuk zodiak Taurus berpasangan. Jika kamu resonate dan menyukai video ini, jangan lupa di like ya. Dan yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan ID line di deskripsi video ini. Jika nggak cocok, kamu boleh mampir ke Energy Taurus Single. Terima kasih. Oke, untuk Taurus Single, kita lihat energinya. Saya ambil kartu paling bawah. Restore and replenish. Ada apa ini? Situasi yang ya seperti mengurung diri ya. Ya, untuk memulihkan diri dan mengisi diri dengan energi. Apakah itu energi kepercayaan diri ataukah dalam masa penyembuhan atau dalam masa-masa healingnya. Taurus single. Oke, dua kartu. Kartu pertama di sini Six of Wands. Oke. Ini seperti komunikasi. Kamu terkait dengan komunikasi, entah komunikasi dengan siapa di sini. Yang pasti komunikasi itu dengan orang yang pernah membuat kamu terluka, sakit hati yang sampai saat ini itu belum sembuh. Ya, di sini situasinya. Taurus single. King of Cups. Okay. Jika kamu feminin, kamu berkaitan dengan seorang King of Cups. Okay. Jika kamu maskulin, kamulah energi King of Cups ini. Strength, kesabaran, kekuatan batin.
kamu lihat ada The Devil ya, Taurus single. Slow aja, jangan terlalu emosional ya, kendalikan. Di sini ada Justice, kemudian ada Age of Wands, dan di bottom of deck Five of Pentacles. Nah, Taurus single, kamu di sini sebenarnya sedang dalam masa perjuangan, perjuangan untuk keuangan, atau juga pemulihan stamina, atau healing, penyembuhan hati, perasaan, untuk dan juga dari sisi karir ya, pemulihan keuangan di bisnis keuangan, sumber keuangan kamu maksud saya. Sejenak konsentrasi saya terganggu. Oke, saya mulai kembali ya. Dan ini untuk mengisi kembali energi kamu, memulihkan kepercayaan diri kamu lagi. Dan saat ini memang kamu benar-benar ngerasa drop. Ya, mudah capek, energi kamu mudah terkuras di sini. Dan di sini ada The Devil saya lihat. Jadi dalam periode ini emosi kamu ini mudah sekali terpancing. Entah karena kamu merasakan kalau hati kamu belum sembuh dan King of Cups ini tidak memahami ya. Sehingga kamu di sini ngerasa dia ini kok nggak paham sih. Yang kemarin aja belum sembuh udah mau ngajak-ngajak komunikasi lagi. Nah, ini ya. Tetapi di sini di masa yang lalu ada kesabaran batin yang sudah kamu keluarkan dari kehidupan kamu untuk memerangi rasa trauma kamu, rasa keterlukaan kamu di sini. Ini traumanya cukup cukup kuat saya rasakan. Dan ini juga The Devil ya. Banyak hal-hal di sini yang mengganggu fokus kamu. Sebenarnya fokus kamu di sini untuk memperbaiki finansial, kalau kamu di sini memulihkan kesehatan atau menyembuhkan healing kamu. Tetapi ketika kamu di sini dalam masa penyembuhan, emosi kamu nggak stabil dan di sini marah-marah, nggak menghindari konflik. Ya justru kamu merasa tertantang kalaupun ada konflik yang dihadirkan di hadapan kamu. Entah itu dengan laki-laki, dengan perempuan atau siapa aja yang kamu ngerasa itu mengancam nama baik atau situasi kamu, maka kamu di sini siap berperang. Dan setelah konflik, setelah emosi, kamu menyesal. Tapi air yang sudah tertumpah di sini nggak bisa dikembalikan lagi. Ya, ada juga sebagian kamu di sini yang konflik karena bawa-bawa nama keluarga. Mungkin ada pihak lain, pihak luar di sini ya, yang menyinggung-nyinggung orang tua kamu, keluarga kamu, sehingga di sini kamu ngerasa terpancing. Eh, jangan bawa orang tua dong. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada justice, mungkin ada perkaranya sampai ke hukum. Ya, sampai mencari kepastian hukum. Mungkin kamu di sini terlalu diinjak-injak kali perasaan kamu ya, sehingga ada situasi emosi kamu yang ngarah udah deh diproses aja. Nah, seperti itu. Atau jika kamu pun tidak di sini memproses secara hukum, maka hati-hati ya, karena emosi ini bisa membawa kamu pada pihak bersalah, padahal kamu adalah korban, tapi karena kamu emosinya terlalu berapi-api, kamu nggak bisa mengendalikan diri, bisa-bisa kamu yang jadi pihak bersalah di sini. Karena kamu lihat ya, di sini ada Temis, Justice matanya tertutup satu, dia tidak akan melihat sebabnya, tapi dia akan melihat akibatnya, ya, di sini kartu Justice. Oke, dan di sini ada Age of Wands. Saya merasakan untuk kamu Taurus, ada seseorang dari masa lalu kamu. Bisa jadi ini mantan istri, mantan suami, mantan pacar yang pernah membekas di dalam hati kamu, yang menyakiti hati kamu terlalu dalam sampai kamu ngerasa hidup kamu hancur-hancuran di sini ya. Dia kembali lagi. Sebenarnya dia ingin balikan sama kamu atau ya berkomunikasi dengan kamu, tapi kamu belum memaafkan dia. Tapi kehilangan dia juga kamu belum siap. Ya, kamu ngerasa dia adalah bagian dari penyemangat hidup kamu. Tetapi
kamu belum bisa untuk menerima dia seutuhnya di dalam kehidupan kamu. Dan ada Eight of Wands dan Knight of Pentacles. Oke. Sepertinya di sini kamu harus fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan finansial. Karena ada kesempatan di sini, ada pekerjaan juga yang ditawarkan kepada kamu. Pentacles ini ya, yang ditawarkan. Nah, fokus aja dulu pada pekerjaan. Karena kalau di sini kamu fokus pada orang yang menyakiti kamu, trauma, kemudian ngerasa kamu itu korban, korban, dan korban, maka kamu akan tidak fokus pada pekerjaan. Padahal kesempatan ini kesempatan baik ya, Knight of Pentacles. Ada peluang-peluang yang akan datang dalam kehidupan kamu. Oke, apakah kamu korban, apakah kamu yang bersalah, itu dibahasnya ntar aja. Yang penting periode ini jangan kamu lewatkan, karena sayang kalau dilewatkan dari sisi finansialnya. Kalau kamu katakan, tapi dia penyemangat hidup saya, nah itu kamu singkirin dulu deh. Jadikanlah diri kamu sebagai penyemangat hidup kamu sendiri, bukan orang lain. Kamu tidak bisa merasa kalau orang lain itu adalah bagian dari hati kamu, kalau kamu tidak merasakan bagaimana hati kamu sesungguhnya bisa menguatkan kamu di sini, bisa memberikan kamu semangat yang luar biasa. Spirit kamu, ini yang harus kamu bangun. Karena spirit itu ada dalam diri kita sendiri, bukan pada diri orang lain. Ya, bolehlah dia itu menjadi penyemangat hidup kita kalau emang lagi baik-baik aja. Kalau lagi bertengkar, bukankah dia bawa toksik jadinya di dalam kehidupan kamu? Bahkan jadi racun itu ya. Kerjaan terganggu, pendidikan terganggu, pembelajaran juga terganggu, banyak hal yang terganggu. Jadi, oke, situasi kamu saat ini, pulihkan energi kamu. Ya, Taurus single. Saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di like video ini jika kamu suka dan jika resonate. Komen, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Yang ingin personal reading berbayar, ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.